Sekarang tinggal pasang boss gear yang baru ya teman-teman semuanya. Caranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel YouTube Agamotor. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya cara melepas ini ya, boss gear ya, untuk motor Tiger. Keluhan untuk motor Tiger ini kocak teman-teman semuanya. Ini ya, ini goyang ke depan ke belakang ini loh teman-teman semuanya. Nanti kita lepas. Nah ini bosnya ini ya teman-teman semuanya. Ini kan ada bos sama karetnya. Nah ini malah ada yang patah nih untuk baut gearnya. Bagaimana cara melepasnya dan juga cara pasang bos gear ya untuk motor Tiger. Oke langsung kita praktekkan saja ya teman-teman semuanya. Untuk bosnya sudah dibelikan sama masnya yang punya motor. Nah ini untuk bosnya yang baru ya teman-teman semuanya. Yang lama itu karetnya sudah rusak ya teman-teman semuanya. Makanya gearnya itu goyang maju ke belakang gitu. Haha. Karena ini karetnya sudah rusak, tinggal diambil saja untuk bosnya ya teman-teman semuanya. Ini karetnya sudah hancur nih. Ini bautnya ada yang patah ini teman-teman semuanya. Nah, bautnya patah. Teman-teman bisa menyiapkan ini ya, mata ketok lalu digerinda biar runcing kayak gini ya. Oke langsung kita praktekkan saja. Nah ini sudah keluar ya teman-teman semuanya. Jadi begini teman-teman semuanya. Nah, di sini dipenyokkan dulu ya berapa titik begitu, tujuannya biar plat ini kendor gitu ya teman-teman semuanya, di sama ini tempatnya sini biar kendor gitu ya. Nah, kalau sudah begini saya pastikan bisa keluar teman-teman semuanya. Oke kita lanjutkan. Nah begini loh teman-teman semuanya, dibikin segitiga kayak gini lebih mudah ya teman-teman semuanya. Ini sudah terlepas 2 biji teman-teman semuanya. Tinggal 2 lagi. Oh ya kalau mau ngedrip bosnya ini di sini ya teman-teman semuanya, jangan di pinggir sini,
dicari yang aluminiumnya ini tebal ya teman-teman semuanya, jangan di pinggir sini, di sini sama sini, begitu ya. Untuk ini mengendorkan dulu. Ya tujuannya biar aman gitu loh teman-teman semuanya. Nah ini terlepas lagi, sudah tiga yang terlepas ya teman-teman semuanya, tinggal satu lagi. Karena ini bosnya belum keluar dari karetnya, caranya begini, siapkan obeng begini teman-teman semuanya. Ini obeng dua, kita masukkan semuanya ya. Lalu kita putar-putar ininya. Nah ini keluar nih, tinggal satu lagi ya teman-teman semuanya. Sekarang tinggal pasang boss gear yang baru ya teman-teman semuanya. Caranya di sini harus dikasih paslin dulu ya teman-teman semuanya. Biar masuknya enak. Nah, kita kasih paslin dulu. Oke, langsung kita pasang untuk boss gear-nya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman semuanya. Kalau sudah dikasih paslin, cara masukkannya enak teman-teman semuanya. Pakai aja ini aluminium atau besi, terserah teman-teman semuanya, yang penting bisa masuk ya. Nah ini sudah masuk. Kalau saya ini pakai aluminium ya teman-teman semuanya, bekas setang setir, setang motor itu saya potong ya, jadinya kayak gini, bisa untuk masukkan bos ini, bos gear ya teman-teman semuanya. Dan pastinya sekarang sudah tidak kocak lagi teman-teman semuanya. Ini sudah kenceng ini ya teman-teman semuanya. Tinggal pasang kancingnya. Dan ini bautnya
masih kurang satu, nanti kita akan pasang untuk bautnya. Oke ya teman-teman semuanya, untuk video kali ini sudah selesai. Bagaimana cara melepas boss gear ya untuk motor Tiger, dan bagaimana cara untuk pemasangan sudah kita lihat cara-caranya. Sebelum dipasang harus dikasih ini ya, dikasih paslin dulu biar masuknya enak. Dan sekarang sudah kenceng ini, sudah tidak goyang lagi. Oke, jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys di channel YouTube Agama Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.